Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan channel Uli Slaser. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru saja tadi dilontarkan juga buat para komentator ya. Mereka tidak melihat updatean video saya gitu. Yang dimana mereka keluhkan itu tidak bisa mengganti ini nih, Davis Cage di Vimos Pro. Pokoknya balik ke LG Nexus terus gitu kan. Namun yang lain bisa gitu. Kita akan contohkan, atau saya akan contohkan ke Samsung nih. Kita balik lagi, dan ketika kita shutdown seperti ini di reboot, dan kita buka lagi, nah cepet sekali ya untuk bootingnya, sangat ngebut cuy. Namun kendalanya di sini ya, ketika kita periksa lagi, yaitu LG Nexus 5 lagi cuy. Nah ini kan sudah digeser, jadi bergeser dia, bisa yang lain ya. Nah bang, caranya gimana sih bang biar bisa? Karena setiap playstore diaktifkan itu nggak bisa bang. Di VSketch juga terdeteksinya yaitu Nexus 5 aja cuy. Nah solusinya ya, kita akan minimalis ya. Minimalis ini yang Nexus 5, yang untuk VMOS-nya sendiri ternyata yang menjadi kendala ini adalah di versinya cuy. Jadi di versi 294 ke atas itu, jika Play Service diaktifkan atau Play Store, maka di VM setting itu tidak bisa dirubah. Jadi balik lagi ke Nexus 5 ini ya. Ini yang tadi buka. Dan ternyata jawabannya itu ada di sini cuy, di versi yang jadul yang saya mod ya, yaitu versinya di sini ada tiga beda kan. Ini 262, yang ini cuy 2019. Nah coba bang buktikan ini sama saja roomnya dengan yang ini cuy ya. Ini semuanya sama, yaitu room 7 yang lowly, namun saya modifikasi. Ini juga sudah dimodif, namun seperti ini lagi cuy, Nexus 5 terus gitu. Nah ini ya. Oke, namun di sini ada beberapa kendala nih, contohnya seperti ini ya. Saya akan buka yang ini, atau lebih mudahnya tadi saya harus ke mode fokus cuy. Harusnya tadi saya ke mode fokus agar lebih mudah gitu kan, namun sudah terlanjur ke sini. Nah di sini kendalanya karena saya banyak tadi entah gimana ya bugs yang baru saya temukan, padahal kemarin bisa-bisa saja cuy, yaitu tidak bisa export atau transfer file, dan VM setting di sini nggak bisa dibuka juga, bahkan ini juga nggak bisa dibuka nih. Kali kemarin yang saya rubah ya, namun aplikasi-aplikasi lain ini bisa cuy, contohnya YouTube, yang lain pokoknya bisa ya. Nah yang ini warnanya juga hijau seperti ini. Oh yang ini nih, sorry, yang ini kita minimalis. Nah ini yang 294, ternyata kita harus minimal ya. Cara penggantiannya itu di sini cuy, di sini atau di sini nih ya, di setting gitu. Nah di sini bisanya ya, jadi ini belum saya rubah, namun sudah saya rubah gitu, dia sudah ke Oppo Reno. Jadi dia bisa dirubah, padahal di sini ada Play Store-nya cuy. Mana bang Play Store nggak ada bang? Ada ya. Oke, biar lebih mudah nih, di ini tuh harusnya kalau pakai banyak room seperti ini teman-teman, kalian pilih tanda fokus seperti ini. Nah jadi mudah nih, cara transfer file juga bisa di sini ya, namun ada kendala sebenarnya. Emang ini nggak tahu entah karena banyak room yang sama atau gimana ya, padahal baru kemarin saya review yang Android 9 itu untuk transfer file bisa ya. Ya namanya juga modifikasi, kadang banyak virus yang masuk cuy. Nah sebagai contoh ya, ini ada Play Store ya, sama aja sih dengan ini ya, untuk roomnya cuy, sama aja gitu, room 7. Nah untuk caranya teman-teman, di sini VM setting, dan ada virtual machine informasi, ini udah Reno 7 kan. Dan balik lagi kita kedua ini juga sama saja, ini ke mana nih, ke sini, dan virtual machine informasi, dan ini Huawei. Mana bang, coba di ini gitu, di apa ya, di dirubah lagi
Oke, saya akan rubah contohnya kemana nih? Ke pacar contohnya ya. Pacar orang. Atau janda kembang, janda pirang. Nah, wewe pacar orang. Jadi asal aja lah ya. Nah, ini udah pacar orang bisa dilihat ya. Dan ini di sini tuh cuman tinggal kembali seperti ini. Dan untuk merefreshnya di sini ada shutdown, shutdown aja padahal nggak dibuka gitu kan. Dan kita buka lagi cuy, VM setting atau langsung dibuka juga seperti ini bisa. Refresh dulu yaitu untuk geser. Nah, ini yang kedua, ini yang ke-1. Nah, jadi dicek di sini doang gitu. Jadi bisanya ngecek di sini cuy, sudah dikunci mungkin ya atau bug. Nah, ini masih pacar orang cuy ya. Tadinya saya mau masukkan yaitu Devi Sketch, namun kan play transfernya nggak bisa ini. Jadi permasalahannya di sini cuy ya, yaitu versi Vmos-nya sendiri yang nggak bisa. Coba teman-teman pakai yang versi ini yang kemarin saya bagikan. Oke, hanya seperti itu saja ya solusinya. Mudah dan gampang, sudah saya jawab juga bahwa yang compatibility di versi-versi lama. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have these.